pemanasan Yaris. Oke teman-teman, ini Yarisnya sudah kecil ya, sudah laku. Jadi ini aku lepas audionya biar saya dapat untung. Ini Yarisnya kayak gini. So far sebenarnya bagus sih Yarisnya, tapi ya namanya juga barang dagangan ya, jadi kita harus tega untuk menjual kembali. Atau ini mau dibawa kemana ini? Keren loh Yarisnya ini. Jadi keren ya kalau velgnya digituin dan dia nih dikasih stiker. Wih, mau kemana nih? Nah, mau dibalik ya. Yaris tipe S 2008 sold out 94 juta plat DK. Halo teman-teman semuanya, vlog kali ini mau salam perpisahan dengan Yaris, semoga semuanya lancar. Ini sudah deal ya, sudah sold out. Tapi ini mau cek fisik dulu, jadi ini aku mau minta cek fisik ke showroom yang aku beli dulu karena belum sempat cek fisik. Jadi ini mau ngajak showroom, jadi kalau ada apa-apa nanti showroomnya yang kena, misalkan mobilnya bermasalah. Tapi harusnya kalau showroom sudah sangat paham betul dengan STNK BPKB asli. Buat teman-teman kalau mau beli mobil wajib ya untuk melakukan cek fisik di Samsat terdekat agar tidak terjadi permasalahan atau permasalahan hukum ya, seperti penadah atau gimana, nanti urusannya panjang pokoknya. Jadi mending kalian sisain uang 200 ribuan ya, biasanya 200 ribuan sudah bisa. Ini kita mau cek Samsatnya dulu. Kemarin sudah dicek secara visual sih, tembus semua sih nomor-nomornya, tinggal di Samsatnya cek fisik untuk meyakinkan pembeli. Jadi aku tiap beli mobil itu wajib cek Samsat ya teman-teman. Jadi memang harus kita buang 200 ribu untuk cek fisiknya itu. Oke, so far kenapa Yarisnya segera dijual, karena memang aku pengen cepat muter mobilnya. Jadi memang untungnya nggak banyak, ambilnya 89 juta dijual laku 94, jadi cuman untung 5 juta. Tapi ini apa, audionya aku ambil, audionya JBL 1000 watt sama powernya aku ambil, jadi itu nilainya anggaplah 2 juta, jadi untungnya 7 juta tanpa uangnya 5 juta sama sisa mobilnya 2 juta. Oke, kita isi pom dulu karena mobil ini cukup boros ya dibanding Jazz. Jangan sekali-kali membiarkan bensinnya berkedip karena akan mogok dengan secepatnya. Mobil ini nggak punya toleransi untuk bensin, harus segera diisi. Oke teman-teman, kali ini kita mau cek fisik bersama yang jual Yaris ini. Kita langsung saja di bawaan mobil. Buat teman-teman dari Banyuwangi yang mau beli mobil bisa cari di sini. Nah ini ada Jazz, cakep banget nih. Ini masuk nih. Oke, yuk kita cari Mas ya. Oke teman-teman, ini sudah keluar ya datanya. Sakti banget kan aku tiba-tiba sudah jadi. Ya, jadi sudah tercek fisik. Jadi dicek di sana, di sana cek fisik. Setelah itu di pasin, ini tembus ya, sudah tembus ya. Tembus, jadi ini aman. Biayanya ya sekitar 250-an lah. Jadi ini di Samsat Banyuwangi cek fisiknya. Gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau jual beli mobil, saran saya harus cek fisik. Meskipun di BPKB sudah ada faktur, karena faktur itu wajib karena ada kasus di mana BPKB palsu ya. Jadi kalau ada faktur palsu jarang banget terjadi. Ini sudah komplit faktur, jadi mobilnya ini harusnya aman harusnya. Oke.
Oke teman-teman, jadi ini mobilnya sudah aman ya dari kasus kriminalitas. Jadi so far mobilnya clear, tembus, tinggal kita jual ke pembeli. Jadi ini nggak boleh dibuang karena ini biar nggak perlu cek lagi ke sini, biar nggak makan waktu. Oke, sampai jumpa Yaris. Aku mau beli apa nggak tahu nanti. Yang jelas mobil ini cukup worth it untuk kalian beli dengan harga 90 jutaan. Ada juga yang 85 jutaan. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton.